Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إن الحمد لله الحمد لله الذي من توكل إليه بصدق نبيه كفى ومن توسل إليه بإتباع شريعته قربه أدنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر اللهم رب تمم بالخير رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد مسلمين مسلمات tuan-tuan puan-puan jemaah salat maghrib Ali Qariyah Surau An-Nur Seksyen 20 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tamanya mari kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang mudah-mudahan salawat salamnya terlimpahkan pada junjungan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan jalan kepada kita kebenaran di dalam hidup. Minad dolalah ilal hidayah wa minad zulumati ilan nur. Tuan-tuan, puan-puan, kita akan balik kepada buku. Kalau tak silap, marah kita belum habis lagi. Ya? Cara mengubati marah. Ke akibat orang marah. Sudah. Itu sudah ya? Baik. Sekarang, cara mengubati marah dan cara meredakan marah. Seperti pertemuan yang sebelumnya, berbicara tentang marah, kita tidak mungkin untuk menghilangkan marah. Islam bukan suruh kita buang marah. Islam bukan suruh kita hilangkan marah. Yang Islam suruh kita redakan, kurangkan, kawal, dan kontrol marah. Kenapa itu? Islam bukan suruh kita buang marah. Mustahil. Islam bukan suruh tuan-tuan hilangkan marah. Tak mungkin. Yang Islam suruh kita kurangkan marah, redakan marah, kawal marah, kontrol marah. Itu kalimat yang tuan-tuan kena faham. Nah, macam mana cara nak mengubati marah? Mari kita bincang. Dan anda sebut pada pertemuan yang sebelumnya, marah ini ada dua. Jangan kita jadi orang yang pemarah dan jangan perangai kita suka menyebabkan orang marah. Dua, jangan kita jadi orang yang suka marah. Jangan kita jadi orang pemarah. Sikit-sikit menanggung, sikit-sikit meninggi suara. Itu pemarah, panas baran dalam seorang Malaysia. Jangan kita jadi orang yang panas baran. Dan jangan perangai kita. Mungkin tuan-tuan tidak panas baran. Tuan-tuan bukan pemarah. Tapi perangainya menyebabkan orang lain marah. Dan saya beritahu dengan tuan-tuan, yang kedua lagi lebih bahaya. Kalau tuan-tuan jadi orang yang pemarah, dosanya tuan-tuan seorang. Kenapa? Kita yang marah. Tapi kalau perangai kita menyebabkan orang lain marah, seberapa ramai orang yang marah, karena sebab perang kita, semua dosa kita yang tanggung. Mungkin dia bukan pemarah. Relax, cakap pun slow, steady, dia cakap. Tapi perangainya, orang satu Malaysia yang marah. Katalah macam tu, contoh. Boleh faham tak maksud itu? Nah, jadi apabila kita sebut marah dalam kehidupan kita, yang wajib tuan-tuan belajar macam mana cara nak mengubati marah. Ada 10 cara. Tolong diingat
catat kalau perlu. Sebab semua orang pasti ada marah. Jangankan kita, Nabi pun pernah marah. Nabi pun ada marah. Cuma marah yang mana? Ada 7 peringkat marah. Kita ada bincang nah perempuan yang lalu. Baik. Jadi cara mengobati marah yang Islam ajarkan kepada kita, yang pertama, kawal perasaan. Kawal emosi. Itu dulu. Dengan apa kita kawal? Dengan sabar. Tuh. Ya. Cara nak mengobati marah yang pertama dengan mengawal perasaan dan emosi. Dengan apa? Dengan bersabar. Tuh. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kaffa ghadabahu, kaffallahu anhu 'adzabahu. Wa man i'tazara ila rabbi qabilallahu 'udrahu. Wa man khazana lisanahu satarallahu 'awratahu." Rawahul Baihaqi wa Tabrani. Barang siapa yang boleh menahan marahnya dengan sabar, maka Allah akan menahan azabnya nanti di akhirat. Siapa yang boleh menahan marahnya, tuan-tuan boleh marah, tuan-tuan mampu marah. Tapi tuan-tuan tak marah, tahan marah tuan-tuan, meskipun tuan-tuan boleh marah. Suami boleh marah istri, istri boleh marah anak. Tak marah dan tuan-tuan kawal marah dengan sabar. Allah akan tahan azabnya nanti di hari akhirat. Tapi barang siapa orang yang selalu melepaskan marahnya dan kurang bersabar, Allah akan mengazabnya nanti di akhirat. Terpulang pada kita. Pilihan ada di tangan kita. Sebab dalam hidup kita ini, bukan kita suruh buang marah, kawal. Barang siapa yang boleh menahan marahnya, meskipun tuan-tuan boleh melepaskan kemarahan tadi, dengan sabar yang tuan-tuan miliki, maka Allah akan menahan azabnya nanti pada hari kiamat. Tuh, kita boleh marah. Suka kita kalau marah. Kadang-kadang bangga pula kalau kita marah. Oh, aku dah marah dia, aku dah maki ampun dia ni Allah. Orang marah bangga. Oh, akhir zaman macam tu kita. Marah kadang-kadang marah kat media sosial lagi teruk. Dengan kalimat yang terhamburnya, dengan kata-kata kesat, kata-kata kotornya, ya Allah. Tapi manusia kan. Allah macam mana? Itu ya, itu yang pertama. Orang yang marah caranya apa? Kawal emosi. Terus dikawal, kita kontrol. Tuh, terus sana kalau marah lebih suka diam. Tapi kalau marah takut meninggi suara, takut orang itu tersinggung. Kalau orang tersinggung sakit hati. Selalu orang sakit hati, dosa itu kita dapat. Nampak? Tuh, gambarnya kan macam itu. Ya. Terus kalau marah kan anak sebut ada 7 marah. Marah yang paling marah yang elok dari yang kurang elok. Nomor 5 kalau tuan-tuan masih ingat. Ada 7 marah tuh. Nomor 5 itu. Apa? Marah lawamah, marah dengan diam. Marah dengan sikap tak endah, tak kisah. Tuh. Orang di sini elok. Tapi tak elok. Cuma kurang resiko. Kebanyakan orang kalau marah kan amarah, marah yang dilepaskan, menengking, melenting, menjerit, meniru suara, membentak, menghardik. Itu tak betul. Tapi itulah orang marah, itu orang marah menunjukkan bagaimana iman. Kalau tuan-tuan mudah sangat marah. Sedikit-sedikit marah, kadang-kadang kata-kata pun meninggi suara. Itu kalau marah misalnya, kalau tuan-tuan marah, meninggi suara, itu sudah tak betul. Mana iman kita tuh lemah. Kalau tuan-tuan melepaskan marah dengan kuatnya suara, dengan sikap yang kasar, mana iman kita itu tak ada. Bimbang-bimbang, tentulah orang sakit hati, tentu sakit jantung datang. Apa jadi? Yang kita bimbang macam itu. Belum sempat minta maaf. Oh, itu yang paling takut. Itu. Ya, jadi itu cara yang pertama. Ya, orang yang marah, rawatannya, cara mengobatinya dengan mengawal emosi dengan bersabar dalam menjalani hidup. Tuh, Ustaz. Asal sabar, Ustaz, sampai bila, Ustaz. Sabar ada batas, Ustaz. Salah kalau macam itu.
Sabar tak ada batas, yang ada batas tuh orangnya. Kedengar tuh? Ya, innama yuwaqqas sabiruna ajran bighairi hisab. Allah memberi pahala orang yang bersabar tidak ada angka, tidak terkira. Saya sudah hilang sabar, saya tak boleh sabar. Bukan sabarnya yang ada batas, orangnya yang membatasi sabarnya sampai di situ. Pasal hari itu tuan. Ustaz, kalau selalu sabar Ustaz, dia nanti naik tocang Ustaz, dia naik angin. Bersabar, bukan bermakna, ya, bukan bermakna kita diam. Bersabar, sabar itu kan sikap, sabar itu kan akhlak, bukan sabar. Dia Ustaz, nanti dia lagi, kadang-kadang kita menafsirkannya begitu. Kenapa kau ini diam aja, buatlah sesuatu, buatlah tindakan. Tuh, kadang-kadang kita punya cakap itu, tuan. Iya. Tuh. Baik, itu yang pertama. Orang yang marah, cara mengobatinya dengan bersabar. Yang kedua, kalau tuan-tuan marah, cara yang kedua, ya, orang yang marah dengan cepat-cepat atau dengan segera memberi maaf dan meminta maaf. Orang yang marah, cara yang kedua, ubat yang kedua, dengan memberi maaf atau meminta maaf. Dua-dua sama. Siapa yang paling laju? Yang disuruh memberi. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa'fu wasfahu. Tuh. Nak menghilangkan marah, yang kedua dengan memberi maaf atau meminta maaf. Bahkan yang disuruh dalam Quran, memberi maaf. Kenapa yang Allah suruh memberi, bukan meminta? Atau kalau yang marah nih, minta maaf lah kan? Yang Allah suruh sebab apa? Sebab memberi posisinya orang yang betul. Meminta maaf posisinya orang yang salah. Maka yang Allah suruh, meskipun kamu dalam keadaan marah dan kamu betul marah dia, tapi kamu boleh memberi maaf pada orang yang salah, itu lebih mulia daripada orang yang marah dengan cara memberi maaf pada orang yang betul. Tuh. Yang kedua, tafsiran hadis, tafsiran ayatnya, kalau yang disuruh orang yang memberi maaf, apatah lagi orang yang minta. Tuh, yang Allah suruh orang yang betul, yang kamu salah, mintalah maaf. Tapi Quran tidak menyuruh untuk meminta maaf. Yang Quran suruh, beri maaf. Maka cara mengobati marah dengan memberi kemaafan dan meminta kemaafan. Di dalam Al-Quran ayat 199 surah Al-A'raf. Tuh. Khudil afwa. Jadilah kamu orang yang cepat memberi maaf. Wa'mur bil 'urfi, dan suruh orang mengerjakan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu daripada golongan orang-orang yang bodoh. Tuh, ayat ini menyuruh kita beri maaf. Mana boleh Ustaz, saya tak salah, dialah yang salah, sombongnya yang salah. Kan kadang-kadang kan Ustaz kan? Mana boleh Ustaz? Saya tak salah, dia yang salah, patut dia lah minta maaf dengan saya. Bukan salah Bang. Abang tak salah, sombongnya itu yang salah. Itu pun kalau rasanya betul. Ini perasaan betul, lagi double. Tuh. Iya. Inilah masyarakat kita banyak menghadapi dalam kehidupan. Orang yang marah dengan memberi maaf, minta maaf. Tidak akan rasa hina kita kalau kita memberi maaf. Dan tidak akan rendah kita dengan cara kita minta maaf. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita tidak saling memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam satu riwayat. Man hajaral muslim akhaqul muslim fawqa thalathati ayyam lam yuqbal lahu salatahu wala siyamahu wala zakatahu wala ibadatahu. Barang siapa seorang muslim mendiamkan saudaranya yang muslim karena sebab marah memarahi sebab kemarahannya,
saling benci membencinya lebih dari 3 hari, maka Allah takkan terima sholatnya, Allah takkan terima puasanya, Allah takkan terima zakatnya, dan Allah tak terima amal-amal yang lain selagi mana dia belum saling bermaaf-maafan keduanya. Tuh. Kalau tuan-tuan katalah malam ini masih ada lah dalam otak kita, dalam hati kita, masih ada orang yang benci dengan kita, cepat-cepat. Tuan-tuan betul, beri maaf. Tuan-tuan salah, minta maaf. Dua-dua diperintah, bahkan yang Quran suruh, beri maaf. Bukan minta maaf. Tuh. Kenapa? Rugi pada tuan-tuan. Ustaz, saya dah buat, dia tak nak maafkan. Sudah lepas tanggungjawab. Dia dengan Allah. Saya tak salah, dia salah. Kan disuruh Quran tadi, yang betul yang disuruh, yang salah apatah lagi. Takkanlah nak menyorong-nyorong. Nak menyorong-nyorong hidung yang kemek. Itulah yang Allah suruh. Pendengar tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada dalam hidup tuan-tuan, yang tuan-tuan saling marah-memarahi antara tuan-tuan dengan orang itu, yang lebih dari 3 hari, buatlah ibadah macam mana pun, reject. Tuh. Caranya apa nanti? Cara kita nak minta maaf macam mana? Iya. Yang pasti, tuh. Cara minta maaf, ada 6 cara. Minta maafnya macam mana? Buat 6. Yang pertama, pergi jumpa. Berapa kali jumpa? Minimal 3 kali. Yang betul datang pada yang salah. Yang salah jumpa pada orang yang betul. Tuh. Dah jumpa belum? Belum. Ah, pergi jumpa dulu. Tuh. Ya. Jangan pulau usah. Palahlah usah. Jangan. Satu. Dah jumpa dah usah. Berapa kali? Saya bukan 3 kali. Saya dah jumpa 13 kali usah. Tak pernah pun disambut. Oke. Kalau tuan-tuan dah jumpa lebih 3 kali, mana kewajiban tuan-tuan gugur. Tuh. Atau jumpa Ustaz? Tak pernah berjumpa Ustaz. Asyik nak mengelak. Oke. Kalau tuan-tuan dah tak boleh jumpa, cara minta maaf, cara memberi maaf yang kedua. Telepon. Berapa kali telepon? Minimal 3 kali. Saya ada 30 kali Ustaz, sudah lebih 27 dah tu. Oke, dah telefon dah? Weh, dah Ustaz. Tak pernah diangkat Ustaz. Pernah pinjam telefon kawan, diangkat. Dengar suara saya, dia pengsan terus Ustaz. Tak juga. Tuh. Dah telefon, dah. Belum cukup. Yang ketiga, SMS. WhatsApp. Telegram, Instagram, Facebook. Aduh. Tuh. Berapa kali? Sama. 3 kali. Saya ada 300 kali, Ustaz. Anto bunga sudah, anto gambar. Macam-macam gambar, macam-macam dah. Jadi anto dah. Tak pernah dibalas, Ustaz. Nampak? Oke. Okay. 3. Jumpa sudah. Telepon sudah. SMS sudah. Yang keempat, antar wakil. Tuh, bang, saya nak minta tolong abang, bang. Ada apa Ustaz? Saya nak. Abang kenalkan orang nih. Yang mana? Nih, ah, saya kenal Ustaz. Ada apa? Cakap dengan dia, saya minta maaf. Kata itu, Ustaz datang sendiri. Saya dah datang Ustaz. Saya dah datang memang. Kenapa? Dia tak nak jumpa. Ustaz telefon lah. Dah telefon dah. Tak diangkat. SMS tak pernah dibalas dah. Sekarang yang keempat. Tolong kalau abang jumpa dia, cakap dengan dia, kirim salam maaf dengan dia. Kalau kita salah. Kalau itu belum, cakap dengan dia, cakap Ustaz dah maafkan dia. Tuh. Dua-dua sama. Tuh. Berapa orang? Minimal 3 orang. Saya ada 30 orang Ustaz, ada lebih 27 orang tuh. Ah, saya jumpa orangnya kenalnya, mungkin salamnya dia. Tiap-tiap orang dikirim semua.
Okey. Tuan-tuan dah kirim orang. Dah. Empat. Yang kelima. Ya. Yang kelima. Doakan. Ya. Maknanya. Ya Allah. Saya ada masalah dengan dia. Ya Allah. Saya tahu. Saya betul dia salah. Ya Allah. Bukakanlah pintu hati dia. Untuk mau saling bermaaf-maafan dengan saya. Saya dah cuba menghubungi dia. Saya cuba rebutan telefon dia. Tapi dia tak nak. Bukakan pintu hati dia Allah. Agar dia mau datang jumpa saya. Atau saya datang jumpa dia. Dan dia mau menerima kembali persahabatan dan persaudaraan saya. Kalau tuan-tuan positif orang yang salah. Ya Allah. Ya. Bukakan pintu hati dia. Saya tahu saya salah. Ya Allah. Tapi saya tak minta maaf. Dan berbagai macam cara. Tak nak juga pintu hati terbuka. Ya Allah. Bukakan pintu hati untuk mau memaafkan saya. Ya Allah. Dua-dua sama. Berapa lama kita doakan? 3 tahun. Nampak? Ini doakannya. Ya Allah, bagilah dia cepat. Itu guna dah. Jangan. Doakanlah agar hati dia terbuka. Hidayah dibukakan. Mau berbaik-baik semula. Ini doakannya. Ya Allah, saya geram dengan Ya Allah. Bagilah dia cepat. Dalam dunia ini. Ya Allah. Jangan. Ya? Doakan dia, tuan-tuan. Doakan kebaikan dia. 5. Jumpa sudah. Telepon sudah. SMS sudah. Kirim wakil sudah. Doakan sudah. Yang ke-6. Lantakkan. Dah. Kalau tuan pun sudah buat 5 benda, tuan pun sudah masuk ke 6, boleh. Saya dah tahu, Ustaz. Saya biar saja. Yang penting saya tidak dendam dengan dia, dia tidak mencintai tapi. Tapi tuan-tuan tak boleh. Tuan-tuan terus ambil langkah yang ke-6. Sebelum tuan-tuan perempuan ambil langkah 1-5. Boleh faham? Kau tak boleh faham? Tuan-tuan tak faham, angkat tangan kau. Macam biasa, anda pilih ceramah. Tak faham, angkat tangan. Salah, bantai balik. Senang saja. Yang jadi masalah inilah yang kadang-kadang berpecahnya umat Islam. Berbalik Islam sebab tidak ikut macam mana langkah dalam hidup. Apabila kita berbalah yang Islam ajarkan pada kita. Islam sudah ajar. Cuma tinggal kita nak ambil, kita nak ambil. Nak buat, kita nak buat. Islam sudah beritahu. Ustaz, biar ya Ustaz. Tak boleh. Anda cakap dengan tuan-tuan, tak boleh. Selagi tuan-tuan belum buat langkah 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekarang anda tanya, tuan-tuan dah buat ke belum? Dan minimal 1 item tadi 3. Jumpa. Dah, berapa kali? Sekali? 2 kali lagi. Tuh. Ya. Dah 2 kali cukup. Kalau 2 kali cukup, masuk yang kedua, telefon. Berapa kali minimal? 3 kali? Dah telefon belum? Belum. Ah, telefon dulu. Tahu tak? Kita ni kan kuat-kuat, kita kuat-kuat ego ke sombong. Saya tak salah. Dia salah. Sombongnya yang salah. Kena ingat dulu kan? Karena kita kan pantang larang nenek moyang 7 keturunan. Tak salah, tak kena nak nyorong-nyorong hidung yang tak mancung pula katanya. Mana boleh, dia lah yang kena datang. Kan itu kok, orang Melayu kan itu dia punya berangkai kan. Okey, itu yang kedua. Dah telefon. Okey, tak boleh telefon, tak diangkat. Tak apa, SMS. SMS pun dah buat. Okey, kirim wakil. Kirim wakil pun, jawabannya sama ya. Tak nak juga dia semua. Doakan. Doakan boleh sudah. Masuk yang ke-6. Tu cara nak mengubati marah dengan cara memberi kemaafan atau meminta maaf. Ha, kalau marah tu nanti raya jumpa lah kat Putrajaya. Aduh, angkau dah marah dia. Itu masa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak marah, anda sebut tadi, jangan marah pada orangnya, marah pada perangainya. Anda ingat tuan-tuan? Marah jangan pada orangnya. So, orangnya mungkin dia berubah. Marah pada perangainya.
Gitu, kita kalau udah marah dengan orangnya, marah dengan perangnya, dengan orang-orangnya sekali, satu package sudah, tak boleh. Iya. Nabi marah dengan orang nama Wahsy. Pasal dia bunuh Hamzah, paman dia. Tapi ketika dia menyatakan diri, Wahsy dengan Hindun itu. Dulu masuk Islam, Nabi terima. Kalau Nabi kata, aku terima walaupun aku masih marah pada kamu. Tuh, tuan-tuan. Kudu bela, kalau gitu lagi. Sampai mati, aku tak akan maafkan kamu. Dunia akhirat macam-macamnya. Bapak moyang dia punya tu contoh. Nampak gitu kalau marah ni. Tak boleh dikejar tu kan. Sampai habis punya limit tu. Sampai mati, aku tak akan maafkan kamu. Dunia akhirat, aku tak akan halalkan. Oh, nampak. Ya Allah, rugi tuan-tuan. Ya, tuan-tuan betul. Tuan-puan tak salah, tapi sombongnya yang salah dengan tidak memberi konsep maaf dengan enam cara. Lima lah, punya lima. Yang keenam tu mana sudah habis lah. Mari, tuan-tuan. Ini kadang-kadang benda yang dimarahkan, benda-benda yang ada. Bendera. Yang marah. Tapi orang kampung sini, orang kampung tempat lain. Satu oren, satu hijau. Dah marah-marah. Apalah. Sudahlah. Biar je lah. Itu bendera dia. Kita bendera kita. Itu je. Tak payahlah marah-marah semua. Tak boleh Ustaz. Kita. Nanti lepas ni tengok pengumuman. Dah keluar belum? Belum. Belum lah. Nanti kejap. Contoh. Kalau dah sudah, jangan marah-marah dah lah. Elok balik. Macam tu aja. Namanya dunia kan permainan dunia. Ya. Bahwa prinsip itu tuan-tuan punya prinsip. Jadi jangan prinsip yang berbeza mendatangkan kemarahan pada diri dan kemarahan pada orang. Itu saja. Tapi inilah yang masyarakat kita ni yang kurang memahami bagaimana konsep kehidupan kita. Bukan salah pada berbeza pandangan politik. Tetapi berbalah itu yang salah dalam perbezaan pandangan politik. Itu anda punya konsep. Bukan salah. Tuan-tuan pegang apa yang tuan-tuan yakin, peganglah itu keyakinan kita. Tapi jangan marah, jangan berbalas dengan sebab kita berbeza keyakinan. Di sini yang salah. Siapa dulu salah. Prinsip kita boleh pegang, ini prinsip saya. Tuh. Dan ini yang saya pegang, dan ini yang saya baca. Oke, kamu tak boleh buat apa? Aku tak boleh tahu dah. Tak terima, sudah lah. Macam mana sampaikan malam ini? Ini prinsip Islam. Tuan-tuan tak terima, itu hak tuan-tuan. Itu prinsip tuan-tuan. Ah, tak betul tu Ustaz. Okey, tak apa. Anda bukan tuan-tuan tak perlu marah. Tu, tuan sekarang kata, tak betul. Tuan-tuan angkat tangan, ya. Itu kewajiban kita, itu hak dia. Kita hanya tuliskan kewajiban, apa kewajibannya minta maaf kalau kita salah, beri maaf kalau kita betul. Bahwa dia tak terima, dia tak boleh terima, itu bukan hak kita. Tapi langkah itu kita sudah buat, itu yang gugur hablun minan nas. Kalau tuan-tuan ada sikap saling marah memarahi, akan gugur kalau tuan-tuan buat lima langkah. Itu ya. Boleh faham tak maksudnya? Tuan-tuan takkan gugur kewajiban, dia gugur kewajiban. Kalau tuan-tuan buat, itu hak dia dengan Allah. Kewajiban kita, lima perkara saja. Ya betul, ya salah, kewajibannya sama. Terus kata, jangan kita sombong. Tuan-tuan bukan salah, tuan-tuan betul. Sombong itu yang salah. Tuh ya, baik, itu yang kedua. Boleh faham terusnya. Tuan-tuan tak paham, angkat tangan. Nah, tanya maksudnya. Baik. Tak kira dia ikhlas, tetap ikhlas. Kewajiban kita minta maaf. Itu hak dia terguna. Aku maafkan, tapi kalau ada tapi itu pun sama lah. Aku maafkan, tapi sudah. Tuan-tuan jangan pikir, yang penting kita pikir kewajiban kita apa. Jangan pikir hak dia macam mana. Jangan. Oh, gambarannya. Dan kita pun sama. Baik, ya. Ada lagi yang lain? Oke, dua. Yang ketiga. Ya. Apakah cara kita nak mengobat marah? Rawatan nak mengobatkan penyakit marah ini. Yang ketiga, cara nak mengobat marah. Yang ketiga, dengan menginsafi diri. Dengan menyedarkan diri.
bahwasanya kemarahan boleh mendatangkan dosa dan seksa. Sedar tuan-tuan, selagi tuan-tuan masih marah dan perangai tuan-tuan suka membuat orang marah, maka selagi itu dosa dan seksa akan tuan-tuan tanggung. Sampai bila? Sampai bila-bila. Tuan-tuan marah di dunia tidak selesai meskipun tuan-tuan sudah mati. Marah apa yang tuan-tuan buat, perangai tuan-tuan menyebabkan orang marah, tuan-tuan mati selagi orang itu marah, akhirat nanti akan jumpa balik kemarahan tadi. So, jangan sampai kita punya kemarahan dibawa sampai ke mati. Itu ya dia. Saya tak guna, dia tak guna. Ya, mungkin dia tak guna. Tapi orang yang begini itulah nanti di akhirat akan mengurangkan amalan kita. Ia akan menarik pahala kita. Rugi kita. Tuh. Terus tuan pikirlah, tuan-tuan dalam hidup ni perangai kita macam mana? Ada tak yang perangai tuan-tuan pernah menyinggung perasaan orang yang bukan orang jadi marah? Atau pernah tak tuan-tuan yang rasa yang dua-dua kita pernah berbalah, yang dua-dua saling marah-memarahi dengan kata-kata kasar dalam media sosial atau dalam tulisan yang tuan-tuan ucapkan? Kalau ada, langsaikan dan selesaikan di dunia, jangan sampai dibawa sampai ke mati. Kenapa? Orang yang marah wajib menginsafi bahwasanya kemarahan akan mendatangkan dosa dan seksa. Kalau tuan-tuan sanggup, bawa aja lah. Tak apa, pahalaku banyak. Awas pun dengan dia, dosa dia tu, bagi ke aku. Kalau rasanya cukup, bawa je lah sampai ke mati. Bimbang-bimbang tak cukup, bengkrak. Iya. Nabi sebut, atas dulu nama Al-Muflis. Kamu tahu tak siapa orang yang bengkrak? Al-Muflis ufina mala dirham ala wala mata. Orang yang bengkrak adalah orang yang tak ada duit. Orang yang tak ada kekayaan. Tak. Orang yang bengkrak di akhirat adalah orang yang banyak amalannya. Orang yang banyak ibadahnya. Tapi dia kutuk ini, dia makhamun ini, dia balah, dia bergaduh dengan orangnya, dengan orang itu, dengan orang itu. Maka akhirnya apa? Akan diambil kebaikannya, dipindah pada orang itu. Dan dosa orang itu akan dipindah pada kita. Akhirnya apa? Fayul qiyafinnar, dicampak ke dalam neraka. Nampak? Sebab kata tuan-tuan berbalah di dunia tak selesai. Tak. Itulah saya tuan-tuan, jadi orang yang sensitif dengan bab perhubungan hidup. Itu ya. Anda tak tahu itu hak tuan-tuan. Tapi ini agama yang Islam ajarkan untuk tuan-tuan. Jadi namanya orang hidup, mesti. Anda pun tidak tahu tuan-tuan. Sakatnya anda tak tahu kalau tuan-tuan rasa marah dengan apa yang anda ceramakan, anda minta maaf. Bang tuan-tuan bawa itu hak tuan-tuan. Katalah ustaz kalau ceramah, asyik kepala saya ini berasa. Ya, minta maaf saja lah. Itu saya bukan nak menjadikan tuan dan marah, menyampaikan kebenaran. Anak jas menyampaikan. Tuan-tuan yang menerima itu hak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan marah, anak mohon maaf. Tuh, itu aja. Anak tak tahu lah kan? Iya. Tuh. Kalau tak puas hati tuan-tuan tanya. Kalau pak, anak gentleman tu kan? Oh, betul tak betul? Kau dengar ya? Tak. Anak punya ceramah lain. Sila tanya. Kalau yang salah, yang betulnya yang mana? Itu baru namanya fair. Kan begitu. Usah lain tak tahu lah. Ini macam anak punya penyampaian. Tuh. Jadi, nak memuaskan hati. Tuh. Dan buat marah, ini Islam aja. Tuh, tak boleh terima kaya. Tuh. Agar jangan kemarahan. Tuh, yang rugi. Tuh, anda sampai kebenaran. Tuh, reject pula kebenaran. Rugi itu, tuan. Katalah macam itu. Ya, baik. Ya, itu yang ketiga. Anu ulangi, ubatnya marah, rawatan penyakit marah adalah dengan menginsafi dan menyadari bahwasanya kemarahan akan mendatangkan dosa dan seksa di akhirat nanti. Ulang-ulang banyak kali. Bab marah dosanya bukan dengan Allah. Marah memarahi, saling marah-marah, saling benci-membenci, hablun minannas, bukan hablun minallah. Anda sebut banyak kali, Allah tak terima taubat kita. Ya, selagi mana tuan-tuan, puan-puan salahnya dengan sesama kita. Anda faham? Ibadah itu hak tuan-tuan dengan Allah.
apa-apa itu hak dengan Allah. Tapi dengan manusia, langsai ke belum, selesai ke belum. Kalau belum, selesaikan. Kan begitu. So, jangan sampai dibawa ke mati. Waktu tuan-tuan orang tuan kata maaf macam tadi, dia tak ikhlas, ya sudah. Itu bukan urusan kita, urusan kita. Kewajiban kita minta maaf. Kalau betul, cepat maafkan. Habis. Jangan pikir orang cuma-cuma, jangan pikir. Jadi aku udah buat 5 langkah. Jumpa, telepon, SMS, antar orang, doakan, habis. Saya dah buat semua, senang. Kewajiban tuan-tuan dalam bab agama berkaitan dengan isu marah, selesai. Tuan-tuan terus ambil langkah ke yang 6, belum selesai. Tiba-tiba, terus naik nomor 6 saja. Habis saya ambil nomor 6, belum. Kena ikut anak tangga dulu, tuan-tuan. Boleh faham? Senyap ya. Ya. Baik. Namanya kalau marah dalam hati itu namanya belum enggak marah. Belum. Tapi kalau itu, iya itu udah marah lagi. Kalau itu udah cakap, itu hukum baru jatuh. Kalau tuan-tuan sudah bersikap, itu hukum sudah jatuh. Siapa tuan-tuan simpannya? Belum. Tapi tuan-tuan sudah cakap dengan kawan, aku benci dengan tun. Ah, itu baru mana dia tuan-tuan. Patutlah. Jangan. Tuh, doakan ya lah, doakan. Mudah-mudahan, itu terbaik. Kalau tuan-tuan makin amun, aku tunggu tak habis tuan-tuan. Itu pahala pindahkan dia, dosa gitu pindahkan kita pula. Bapak itu sudah merugi je. Ya. Tapi kalau tuan nak menyebut punya perangai ya, atas sebab yang syar'i, hukumnya harus. Kalau tuan hanya untuk makyam, untuk kutuk, haram. Atas sebab apa? Ada dia punya ini, ada limit itu, ada tuan. Tapi satu tuan, jangan marah pada orangnya, marah pada perangainya. Itu saja. Dan tuan-tuan kena objektif. Salah kata salah, betul kata betul. Bukan sebab kebencian. Ya? Iya, kalau untuk contoh. Kalau tuan-tuan marah dengan perangainya. Dengan orangnya tuan-tuan biasa. Boleh jumpa, boleh cakap, boleh borak, boleh minum, boleh ngeteh sama. Tapi kalau tuan-tuan marah dengan orangnya, jangan kena tengok muka. Baru berselisih pun dah bostan paling dah. Paham tak bezanya tuan-tuan? Kena paham. Kalau tuan-tuan marah pada perangainya, tuan-tuan masih normal dengan orangnya. Nabi marah dengan Abu Jahal, iya. Nabi benci, iya. Tapi ketika Nabi jumpa mereka, Nabi boleh cakap, paman apa kabar? Tak. So, yang Nabi marah, perangai Abu Jahal, perangai Abu Lahab. Tapi ketika Nabi jumpa mereka, Nabi boleh cakap, Nabi boleh normal bercakap. Nabi boleh berdepan. Kenapa yang Nabi marah perangainya, bukan orangnya. Kalau tuan-tuan, satu package. Saya kalau perangainya dengan orang sekali lah. Ini yang haram. Paham tak paham bezanya tuan-tuan? Ya? Jangan tengok. Kan kalau aku tengok muka dia pasti bergerak. Nah, itu tak betul ya tuan. Nah, inilah yang menyebabkan masyarakat kita ni jadi pecah belah. Marahnya tak bertempat. Islam bukan melarang kita marah. Marah orang yang zalim. Kita boleh marah pada orang zalim. La yuhibbullahu jarra bil qawli musu' illa man zalim. Allah tidak boleh menguatkan suara dan perang kita melengger pada orang-orang yang zalim dalam hidupnya. Boleh. Tapi apa? Perangainya, bukan orangnya. Oh, azan dah. Oh, baru buka di mahir. Tuan-tuan dan perempuan, itu... So, kalau tuan-tuan marah itu cara. Ya. Pasal ini cara nak mengubati marah. Ya, baik. Ya. Ini berita terkini. Anwar Ibrahim 30.227. Nazari 7.297. Ah, itu nombor 2 lah. Saiful 90. Dia paling
paling paling nomor satu dari bawah lah. Baik, ya, itu, ya. So itu yang ke, yang berapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat. Kalau kita marah, apa cara nak mengobati? Ya, cara nak mengobati. Cara yang keempat, dengan menyesali. Dengan menyesali. Ya. Dengan menyesali. Ya. Kemarahan yang pernah dilakukannya sama ada dengan mengampuni orang yang marahnya atau meminta maaf pada orang yang betulnya. Ya, ulangi. Cara nak mengubat marah yang keempat dengan menyesali. Ya. Akibat kemarahan tadi, apa caranya? Dengan cara memaafkan orang yang dimarahi atau kalau kita salah dengan meminta maaf pada orang yang betul. Tuh, Allah, semalam saya udah maki amun dia. Saya tahu dia dia salah, tapi cara saya tuh salah. Tuh, ah, datanglah bang, maaf bang, semalam saya emosi, saya marah bang. Katalah macam itu. Ya, atau mungkin kita salah. Ya, maaf bang, semalam saya salah, dalam saya salah, saya marah bang pula. Tuh. Menyesalnya, menyesali. Yang jadi masalah kita tidak muncul kan? Iya, itu masalah tuan-tuan. Kita dalam hidup ni tuan-tuan, anda sebut banyak kali dah. Kalau kita berinteraksi dengan orang, ya, yang tuan-tuan kena paham psikologi berkomunikasi empat perkara: gaya, cara, cakap, sikap. Kalau tuan-tuan berkomunikasi dengan orang, bersosialisasi dengan orang, tuan-tuan kan paham ilmu komunikasi di dalam Islam yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Empat perkara. Gaya, cara, cakap, sikap. Boleh faham? Kadang-kadang kita dalam berkomunikasi, gaya kita, cara kita ni tak kena. Walaupun penyampaian itu baik, kalau cara tak kena orang, marah. Tuh. Dan kedua, cakap dan sikap. Nah, senang saja. Kalau tuan berkomunikasi dengan orang, tak kira orang tua, orang muda, jemaah, saudara mara, adik-beradik, tolong belajar empat benda. Gaya dan cara, cakap dan sikap. Kadang-kadang kita ini tak kena digaya, tak kena dicara. Cakap dan sikap pun kadang-kadang betul-betul itu yang jadi orang marah. Mungkin message kita betul, tapi caranya salah. Ya jadinya salah. Tuh, sikap kita ini tak betul, ini jadinya tak betul. Padahal message kita ini nak menyampaikan benda yang baik. Kena empat benda ini jadi miscommunication. Itu pasal di sini kena ada sikap yang namanya beralah, mengalah. Kenapa? Yang penting jangan marah. Kita nak juga paksakan main medal, main. Oh, jangan. Dan inilah yang kadang-kadang kita menjadi suka berbalas dengan orang. Iya. Kedengar tuan-tuan. Anda just ingatkan diri sendiri. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah dengan orang, cepat langsaikan dan selesaikan. Islam hanya ajar 5 langkah, barulah yang keenam. Kalau tak, nah itu terpulang pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sanggup bawa sampai akhir, bawalah sampai kemati. Kalau anda tak sanggup juga. Dimau-dimau kan rugi pula. Kita adalah amal ibadah tak banyak, masalah orang pula banyak. Tuh. Walaupun katalah posisi tuan-tuan betul, betul. Tapi sombong dan sikap itulah yang salah. Kata dia sebut. Baik, itu yang ke yang keempat. Cara nak mengubati marah adalah dengan, tadi, menyesali. Pada kemarin tadi dengan siapa? Dengan cepat-cepat memberi maaf atau dengan cepat-cepat kita minta. Yang kelima. Ya, yang kelima. Apakah cara kita nak mengubati marah? Ya. Menyadari bahwasanya kemarahan adalah dipengaruhi oleh godaan syaitan.
Apa? Kalau tonton cakap tuh sudah meninggi, cakap tuh sudah menengking, melenting, malah sudah kawalan tuh sudah lepas. Iman tuh sudah lemah. Saya kadang-kadang perhati ya, orang kalau cakap suka meninggi, istri pada suami, suami pada istri, orang tua pada anak, anak pada orang tua. Kalau orang tuh cakap meninggi saja suara, menengking, melenting, ingat, masa itu iman sudah tengah jatuh. Kenapa? Menyesal mengisapi bahwasanya kemarahan adalah dipengaruhi oleh bisikan syaitan. Tuh. Gambarannya. Kena ingat tuh. Kalau itu Tuhan dengar sekejap, tuh meninggi saya suara, kasar punya sikap. Ya. Tuh. Maka disitulah iman kita lemah. Maka di sini cara mengobati marah dengan menginsafi dan menyadari bahwa ketika mana kemarahan itu datang, bisikan setan tengah membisikkan pada hati kita. Padahal kalau teman-teman marah sampai marah syaitonia, kadang-kadang tak sedar itu saya sampai bunuh orang. Kalau marah sabuknya, lempang orang, tumbuk orang, tendang orang, piak telinga orang, kasar dengan sikap, suka main tangan. Kalau tidak, suruh yang ketiga, bahimia, pencarut, maki amun, mengutuk, bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa menyumpah, itu namanya marah, bahimia. Amarah, meninggi suara, menengking, melenting, menghardik, itu namanya amarah. Ada dia punya grade itu. Dan ini yang kita kena paham. Terus kalau itu marah, tonton, jenis yang mana? Pahami dulu. Ya, ada orang kalau marah memang suka cakap kasar. Tuh. Gambarnya macam itu. Cuma kita lembut. Kalau kita lembut, insya Allah orang pun jadi lembut. Terus satu tuan, kalau tuan-tuan orang itu berkasar dengan kita, mungkin semua kita ini berkasar dengan orang. Terus tuan-tuan, jangan kita nyalakan orang. Di mana silap salahnya kita? Itu namanya muhasabah. Jadi tuan-tuan, orang itu kasar, orang itu garang. Ya kenapa orang itu jadi garang? Bilang orang tak garang, tapi kenapa dengan kamu garang? Maksudnya kamunya yang garang. Kenapa lo orang dia berlembut tapi dengan kamu jadi berkasar? Menangnya kamunya yang kasar. Ini yang namanya hasibu angkusakum qobla an tuhasabu. Kamu teliti diri kamu. Kamu jangan tidak meliti orang lain. Jangan. Dan ini yang Islam ajarkan kepada kita. Obatnya marah dengan apa? Menginsafi. Bahwasanya kemarahan adalah bisikan daripada syaitan. Kalau dia turut dia semua. Iya. Mari tuan-tuan, ulang-ulang sebut tadi. Kita bukanlah hilangkan marah. Kita bukanlah buang marah. Kita hanya diperintahkan dalam Islam. Hanya kurangkan marah, redakan marah, kawal marah, kontrol marah. Tuh. Itu yang kelima. Ya. Yang keenam. Ya. Bulan depan kita sambung jawabannya. Panjang itu kan. Ya, jadi itu sajalah. Ya, sekadar perkongsian apa yang dapat anda sampaikan. Ya. Ya. Begini tuan-tuan, amalan ini kan kita ada dua. Aduh, ini yang bincang panjang nih. Allah terima amalan kita nih ada 15 syarat. Panjang ya tuan-tuan. Kalau file dibuka, satu jam nanti tuan-tuan. Ya, gambar yang macam itu. Kita nak beramal, kita ada prosedur tuan-tuan. Bukan main buat aja. Ya, setiap amalan akan dicatat. Tetapi amalan ini akan reject kalau tuan-tuan tidak menyelesaikan hablun minan nas. Tadi amalan dengan Allah itulah konsepnya. Sekecil apapun Allah akan tengok. Tapi amalan yang tertulis, amalan yang tertulis akan tidak dinilai amalan kalau tuan-tuan ada masalah dengan orang. Itu masalah. Jangan sampai kita punya amalan bankrupt di akhirat sebab tuan-tuan tak selesai hubungan hablun minannas ketika tuan-tuan hidup di dunia. Itu saja. Itu satu. Kalau tuan-tuan rasanya berani, tanggung. Apa? Saya berani sampai akhirat. Okey, tak apa.
jalan. Tak boleh kata apa. Tapi kalau tak berani, jangan. Saya tanah Ustaz, oh risau Ustaz, aku dalam pahala tak banyak, komplain bergaduh dengan orang pula banyak, bimbang-bimbang jadi bankrupt. Tulisan ada, tapi tulisan ni akan jadi transfer. Ha, itu yang kita tak nak. Maka langsaikan kemarahan dengan cara yang anda sampaikan malam ni. Baru lima lah. Ha, nanti posisi marah macam mana? Cara nak menukar posisi. Kalau berjalan, berdiri. Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, baring. Ada caranya. Cara nak mengawal. Ini cara nak mengobati. Cara nak mengawal marah, ada 8 cara. Belum lagi nanti bulan depan insyaAllah. Ada lagi yang lain? Ada soalan? Ya. Baik. Anda pernah sebut, orang marah ada 10 sebab. Tuan-tuan cek balik, anda tak nak ulang balik. Apa sebabnya? Satu saja. Iman lemah. Tu ada 10 tu. Jahil. Tu tak boleh kawal emosi. Banyak ada 10 sebab. Jangan cek balik lah. Tak ada sebut dan ulang lagi. Saya satu jam lagi nanti. Marahnya terkait dengan apa? Terkait bukan sebab iman lemah. Kita pun kecuali kalau orang iman lemah cepat marah. Orang kalau iman kuat kurang marah. Senang saya kata tuan. Nak tengok iman seseorang tengok. Kalau buat sikit aja tu, ah menengking, ah makian benda semua, maknanya iman tu tak ada. Ustaz, dia mencabar iman saya, Ustaz. Tak kira lah, dicabar lah, dicabar. Kalau orang imannya betul, insya Allah marahnya kurang. Itu saya senang aja. Nah, tengok manusia, kalau sikit aja marah, sikit aja menengking, melenting, kata-kata pun kasar, kata-kata pun kotor, dengan suara yang tinggi, garanti iman tak ada. Yang kita bimbang ketika marah, kita marah, penyakit jantung sampai. Apa jadi? Itu yang kita tak nak. Kena ingat dulu. Belum sempat minta, orang tu masih sakit hati. Habis. Su'ul khatimah. Tak nak, jangan. Itu saya tahu, jangan tuan-tuan. Marah, mungkin kita simple. Tuan-tuan marah kan media sosial. Kutuk, unggang, BODO, macam-macam kalimat tu. Dia kata, marah apa tuan-tuan? Apa yang kita nak marahkan? Cara apa pun dengan kita. Berbeza, biasa. Anda sebut banyak kali, bukan salah kita berbeza, berbalah itu yang salah. Bimbang-bimbang, tuan-tuan pertahankan benda yang tuan perbuatkan, benda yang batil pada pandangan Allah. Lagi teruk. Dan orang tersakit hati, dengan Allah pula kamu pertahankan benda yang batil. Wah, bimbang kita. Yang betul, dibanyak dia punya prosedur. Tengok tu. Jadi orang yang cool, tenang. Anda tengok, anda buat amalan dengan orang ni. Dengan keluarga. Kalau orang itu cepat sangat melenting, menengking, bercakap pun tak lembut, tak halus, iman itu tak ada. Iman itu lemah. Senang saja kan? Iya. Tuh. Mari jaga iman kita dengan akhlak kita. Satu apa? Akhlak yang penyabar. Tuh. Last soalan. Ibu-ibu, ada soalan? Oh, ibu-ibu. Dengar itu. Ada. Baik. Ada lagi yang lain? Tuan-tuan. Baik. So kalau tak ada, itu sajalah tuan-tuan. Mudah-mudahan dari 5 cara yang anda bincangkan. Ada 5 lagi. Nanti 5 dengan 8. Jadi ada 13 item lagi. 5 cara untuk mengobati marah sampai 10 nanti. Dan apa cara untuk meredakan marah. Tadi obatnya 10. Baru 5 kan? Ada 5 lagi dengan cara nak meredakan marah. Ya, baik, Allah alam. Jadi tuan-tuan, kalau tidak ada lagi soalan, itu sajalah pertemuan kita. Dan mari kita sudahi majlis kita dengan bacaan doa Al-Fatihah. Ya, dan Allah, ya, dan Allah. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين من رب العالمين حمدا حمدنا من شاكرين حمدا يوافينا عنه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم نور قلوبنا من نور هدايتك من نور الشمس
اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء عاجلا لا يتمسك من ولا علم برحمه الراحمين وننزل من القران ما هو الشفاء ورحمه للمؤمنين ولا يعيذ الظالمين الى خساره ربنا عليك توكلنا وعليك نعمل وعليك المصير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله tuan-tuan untuk pengumuman rasanya bulan depan anak tak pasti kalau jadi mungkin bulan depan rasanya tak dapat hadir yuk. Sebabnya mungkin anak pada 7 November anak nak pergi ke Uzbekistan 7 sampai 14 November anak tengok apa tarikh itu dia ya November anak pergi hari Kamis, hari Rabu, balik hari Rabu, ya 7 sampai 14. So di sini kalau Sabtu Kudus itu 10 hari bulan. Tapi jangan cancel dulu. Anak taklik dulu saya taklik. So kalau jadi maknanya cancel lah. Kalau tak jadi tuh datanglah. Tapi memang sudah dirancang, ya anak. Dan masih kurang 10 orang lagi kalau tuan nak ikut. Ini anak yang bawa. Nanti sorry, anda lupa. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh minta itinerary-nya. Ada kurang 10 orang lagi. Ya, Uzbekistan. Nak ziarah ke makam Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Bukhari. Harganya 4,990. 8 hari. All in. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang Wali Songo bulan Desember. Tapi tak ganggulah. Anda masih kurang 3 orang lagi. Yang Wali Songo ini, anda nak cari satu perempuan dan yang dua itu tak kisahlah. So, perempuan ada satu ibu-ibu itu dia seorang. Jadi nak cari couple. Nah, untuk sebilik dua orang, jadi nak cari couple-nya dan yang dua orang itu tak kisahlah. Sekarang anda sudah ada 34 orang, tapi yang 4 orang dia beli tiket asing. Dia beli tiket sendiri, dia beli tiket yang PIV punya. Jadi masih kurang 4 orang lagi lah. Yang Wali Songo, itu pun seminggu. 13 sampai 19 Desember, tapi tidak mengganggu jadwal. So itu kurang 3 orang, harganya 1,999. Nanti kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan ambil aja. Ini untuk dibagi pun, bapak gitu kemudian. Ya, kalau tuan-tuan ada yang berhajat, boleh nanti tuan-tuan ambil itinerary-nya. Ya, ambil aja. Kalau ada yang Uzbek ini mungkin minggu ini last, pasal akan booking tiket. Tuan-tuan tak ada pakai visa, anak pakai visa. Dia pergi ke Uzbek tu. So kalau ada itu sajalah. Di sini pengumuman awal saja. Kalau jadi mungkin cancel, kalau tak jadi adalah ya baik. Wallahualam. Itu sajalah tuan-tuan. Bila topik boleh gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.